Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Purnama. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN pada tanggal 18 Oktober tahun 2021 di kelas 8 dengan tema Greeting Card, bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sumedang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Invitation. Apa? Invitation. Invitation.
Come on. Invitation. Berarti masih ingat ya? Coba. Apa sih invitation itu? Kartu undangan. Kartu undangan, undangan. Itu undangan itu macam apa ya? Ada undangan dan sebagainya. Ada lagi berbentuk kartu. Undangan itu ya WhatsApp, ada elektronik, ada yang cetak gitu ya. Oke, nanti kalian kalau mau ulang tahun ya bisa menggunakan you can use ya. That's invitation card. Misalkan kalian mau birthday misalnya ulang tahun, kalian bisa menggunakannya dengan cara bahasa Inggris ya yang sudah kita pelajari. Bagus. Oke. Nah, let's continue on this. Oke. Nah, kita lanjutkan pelajaran ya. Kita ya, look at the pictures here. Ini kira-kira gambar apa sih? What is it? Gambar apa ini? Ucapan. Apa? Kartu ucapan. Kartu ucapan. Ucapan apa? Kenapa kalian bisa tahu ulang tahun? Why? Kenapa? Oh, happy birthday ya. Pernah ya ucapin ulang tahun sama pacar ya? Ya, jadi kalian bisa menggunakan kartu ucapan itu sebetulnya banyak. Ada kartu ucapannya, tapi nanti ya nanti. Oke. Untuk apa sih ini? For what is it? Untuk apa? Apa yang keras? Untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Coba perhatikan ke depannya. Oke. Pernah buatnya tadi? Tadi kamu pernah ya? Buat siapa? Buat teman, teman. Oke, enggak apa-apa ya. Jadi pernah buat ya. Tapi dengan bahasa Jawa, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Nanti ditambahnya bagaimana caranya buat dengan bahasa Inggris. We can learn. Ya, we can learn how to make a greeting card with English. Ya, seperti itu. Oke. Jadi di sini ada nanti ada pengertian ketiga itu apa sih? Ya, nanti mau punya pertanyaan. Mengerti yang diberikan itu apa sih? Tujuannya itu apa? Lalu ada berapa macam? Ya, apakah hanya ini saja? Ya. Lalu nanti kalian bisa membuatnya enggak? Ya. Nanti kalian ada LKPD. Nah, sebelum ke LKPD, maka Bapak akan menggunakan sebuah video untuk membuat kalian lebih mengerti lagi. Ya, keep watching. Oke, ya. Setelah penjelasan dari tadi ya, mudah-mudahan kurang jelas dan belum jelas, nanti kita akan menonton video tentang greeting card. Kalian perhatikan baik-baik, kalian boleh menuliskan kata-kata yang penting di dalam video tersebut atau informasi penting. You may take note the important things are in the video. Okay, keep watching. Thank you.
Nomor 4 ini, jangan lupa nanti di atas.
pakai aplikasi Canva. Oke, silakan, sok. 15 menit. Ya, apa? Tanya apa? Jadi pokoknya gini, kondisi dulu ini dibagi-bagi ada yang bisa berapa orang kan? Ini gampang. Apanya? Atau gini, kamu bisa yang satu orang menuliskan kamu buat apa? Ini kita sama ya. Kamu bisa nanti kalau ini kan dibuatnya nanti ini create one birthday card and candlelight start by your own. Jadi tidak boleh dari internet ya. Langsung sekarang kan yang dibuat kan template-nya sudah di Canva itu ya. Silakan. Hati-hati ya, di situ ada dua jenis. Dua jenis apa? Dua jenis apa kartu ya tadi? Apa ini template-nya, tanpa itu kalian boleh ya menggunakan sekreatif mungkin ya. Thank you.
Ayo wae sudah. Kesurupan. Kesurupan. Oke ya, 2 menit lagi. Sok, kampanye diselesaikan. Sok, silahkan kerja sama, boleh. Sok, silahkan. Ayo, sebagus mungkin ya. Ini tiap orang kampanye soalnya. Apa? Satu? Boleh. Dua. Nanti bapak tanya isinya apa? Ya, nanti kan kita tampil dari sini. Bapak tunjuk ya, nanti activity 1, activity 2, activity 3, activity 1. Berapa activity 3 ya? Oh, activity 1 itu 2. Activity 1, activity 2, activity 3, activity 4. Oke, activity 1, activity 2, activity 3 ya. Nanti sana activity 4 misalnya satu aja nanti semuanya, atau nanti activity 3 bisa dalam 2 aja sama ini, atau activity 2 juga bisa dalam 2 supaya semuanya gurunya bisa menyampaikan apa namanya hasil kerjasamanya. Oke, sudah beres ya? Sudah beres belum? Oke, student. Sampai sebenarnya sudah cukup ya. Kampanye ini sudah selesaikan. Kampanye juga sudah selesaikan tadi ya. Finish? Finish? Yes. Do you have finish? Yes. Ya keras dong. Udah belum? Udah. Finish? Yes. Gitu. Masih semangat? Semangat. I love English. Kelompok pertama, ya silakan perwakilan yang depan. Di bawah apa nyanyi? Silakan. Nomor satu ya. Yang lainnya dengarkan samakan ya, kita koleksi bareng-bareng. Betul apa? Ya berdua bu. Ini nomor satu ya. Nah, kita lihat sama-sama ya di depan ya. Silakan. Ini siapa Pak Uci dan Rifki. Dengarkan. Ini model pembar karena ya. Ya, model baru dan sejati. Dan sejati. Oke, nomor satu. HP-nya kok enggak? Ada di sakuan. Oke, siap. Mantap. What is it? Is it a mistake? It is benar. Oh, benar. It is. Ulangi, ulangi. Ya. What is it? Yeah. It is a birthday card. Birthday card. Apa cuman? It is a birthday card. Silahkan bisa disamakan ya. Oke, nomor 2.
for what is it? Artinya apa? Untuk apa itu? Nah, berarti ini lebih bisa terjual. Terjual dulu kita apa sih? Gitu ya? Untuk khususnya untuk ini, gambar ini apa? Gitu ya? Coba. For say happy birthday to friend. Oke. Okay. For say happy birthday to friend. Okay, artinya? Untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman. Oke. Okay, temannya mana? Di sini. Oke, okay, nanti dijawab nomor tiga. Nomor tiga. Ya. Why does das dos? Why does sitting work? Ya, yeah. The greeting card. Okay, artinya? Ya. Because city wants to wish a happy birthday. Okay, artinya apa? Utang tidur. Ya iya. Apa? Kenapa city membuat kartu? Ya, kenapa? Jawabannya adalah city ingin mengucapkan ulang tahun, ya iya itu ya. Why, kenapa? Jawabannya because, karena di sini ingin mencoklat tahun. Itu betul ya, silahkan kalian disamakan jawabannya. Oke, nomor 3, nomor 4, nomor 3 ya. Silahkan di go is the atau wow. Who ya, who is the apa? Coba mana who is the itu nomor 4. Who is it kan? Ya. Who is it? Siapa sih ini kan? Ya, siapa? Lina Friend. Linas Friend, oke. Linas Friend, bukan Lina Friend. Linas Friend. Oke, terima kasih. Tunggu lalu. Terus, bodoh apa ya? Bagus, terus berhati ke depannya. Jika bisa menyamakan ya, bisa mengkoreksi juga ya. Oh, Pak ini saya tidak sama ya. Jawabannya ayah apa di bulan answer? Misalkan seperti itu. Saya punya jawabannya beda. Ya kan, nomor 2. Siapa tadi? Yang suruh nomor 7. Ya silakan. Come over this. Lalu saya lihat rumah. Kita sama segini. Dari mana? Dari tadi. Oh, saya lupa. Oke. Nomor 2. Nomor 2 tuh. Activity tuh. Lihat, lihat. Punya main mau lihat. Sama kan nanti? Ya, sama gak? Kemarin dari itu Pak Ujian. Oke, siap. What is it? What is it? Artinya adalah mana nomor 2 nya? What is it? Nah, what is it? Itu adalah jawabannya cintanya gak tuh? Yang keras. Condolence card. Apa? Katakan dulu. Condolence card. Apa itu condolence card? Tapi jelas itu ucapan dalam sekolah. Yes, good. Tepuk tangan dulu yang pertama. Nomor 3. Dua. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Saya akan nomor. What is it? Express condolence. Artinya apa? Hukum arti artinya mana untuk mengekspresikan. Nah itu maksud bapak. Nomor 3. Ayo yang keras, yang keras. Why does myself family make the greeting card? Because I want to express my condolence. Oke, ini ya bagus ya, bisa disamakan. Oke, betul. Terus nomor 4. Who is myself? What's the meaning? Keluarga mana adalah yang mengucapkan semangat. Okay, that's good. Close. Terima kasih. Kami lupa. Ampun ya. Ayo, yang ketiga. Siapa? Okay. Jangan.
Oke, okay, silakan. Waktunya udah bentar lagi nih. Yuk. Ya, nomor 1. Mana ini ya? Kita lihat suara pagi ya, tanya. Ya, mau ditanya aja nih, nanti nama. Look at the picture, Bob. Kita lihat sama-sama, lihat. Oke, okay, look at the picture about and fill in the blank. Jadi lihat gambar ini, ya. Kamu lihat gambarnya. Nanti coba Bapak akan tanya nomor 1. Ini di barang tanya ya. Siap sih ditanya Bob, ya. Picture number 1. Lihat gambarnya. Ayo gambarnya. Look at picture number 1. Sender, sendernya siapa? Frank of a kid whose sister died. Hah? Frank of a kid whose sister died. Artinya? Apa coba itu? Siapa yang mengirimnya? Anak? Anak. Pengirim kan? Ini sender kan? Ini sender kan? Iya. Pengirimnya siapa? Nah itu jawabannya. Cuma itu doang. Betul, saya kan sama? Sister? Sama ya? Bodinya apa, Bali? Give a condolence. Kenapa? Ada kata-kata apa? Bila sungkawa. Bila sungkawa, iya. Mengucapkan apa sih? Mengenang. Mengenang. Mengenang ini. In memory of your sister, ya. Oke. Okay. Receivernya siapa? The sister of someone who did. The sister of someone who did. Ada yang beda? Ada yang lain? Receivernya siapa penerimanya ini? Penerima ini penerima siapa? Coba, sister. Sister? Yo, sister. Ya? Yo. Iya, ya, sister. Yo. Penerima siapa ini? Oh, itu tuh, kita gede. Kita gede. Ah. Timo, Timo. Siapa? Timo. Oh, jadi penerima. Penerimanya adalah Timo, ya, begitu. Ya, di Timo. Begitu ya. Ini pengirimnya adalah someone ya, seseorang ya. Jadi pengirimnya someone. Jadi mengirimkan kata-kata ini pada Timo, yaitu ucapannya adalah bela sungkawa terhadap sisternya. Jadi pengirimnya nanti tadi someone ya, seseorang ya, tidak lupa di sini. Sendernya samuan, bisa dibeli samuan. Oke, sosial functionnya apa? Tujuannya apa? To his or her friend. Oke, okay, let's go. Language visionnya apa? Greeting word, body of the greeting type. Oke, okay, let's go. Tepuk tangan dulu nih. Let's go. Halo, yang selanjutnya ini nomor 2. Sendernya siapa? Pak ini. Paruk, nah ini nih paruk ya. Paruk. Bodinya? Birthday. Oke, okay, tuh bodinya? Happy birthday. Thanks. Bodinya apa aja maksudnya itu? Bodinya apa? Birthday. Oke, okay. Terus receivernya? Haris. Haris. Social functionnya? Oke, okay. Language visualnya? Using word, language, and the saver, body of the paper. Oke, that's good. Tersan. Untuk kelompok 4, nanti kita akan tanya seputar kanva. Ya, kanva. Oke. Udah dikirim kan? Udah dikirim. Betul. Kirim dulu. Nah, tujuh. Ayo, kirim dulu. Oke, student. Nah, tadi sudah presentasi depan ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 4 belum ya. Nah, kanvanya udah dikirim kan? Ya. Nah, ya. Kita cek dulu ya. Udah masuk belum? Mana belum? Belum masuk ya? Bentar.
Bentar, sabar. Nah, sebelumnya kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan. Before going to the content, ada pertanyaan gak? Tidak. Oke. Nah, masuk sekarang. Dari kelima semuanya? Usually with an illustrator.
or other sentiment. Oke, okay, itu bahasa Inggrisnya. Bagus, bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya apa sih menurut bahasa kamu aja? Satu ucapan adalah sebuah kartu biasanya dengan ilustrasi atau foto terbuat dari kertas berkualitas tinggi. Oke, ya sih. Tepuk. The generic structures. Apa sih? Generic structure-nya siapa yang baca? Ada apa aja sih? Di sana? Di kertas kali itu? Biasanya ada apa aja? Angkat tangan. Oke, okay. Galuh, come on. Receiver, penerima, body, isi, sender, pengirim. Bagus sekali, angkat tangan. Yes. Terus, perbedaannya. Tadi kan kalian membuat perbedaannya antara condolence card dan birthday card. Apa sih perbedaannya? What is the difference between? What is the difference between condolence card and birthday card? Or birthday card and condolence card? Apa sih? Coba. Ayo. Yang lainnya cepat jawab. Apa? Ambil hand. Come on. Perbedaannya apa? Tadi kan udah membuat. Silakan pakai bahasa kalian. Silakan. Bantu lagi aja. Kalau tidak ada, silakan. Jawab. Perbedaannya apa? Kalau birthday card apa? To wish, mengucapkan. Kalau condolence card? Ya, to condolence. Itu benar seperti itu. Ya, to wish and to condolence. Kalau apa namanya? Secara fungsi ya. Secara fungsi jadi perbedaannya seperti itu. Oke. Okay. I think that's enough. Time running out. Before finish our lesson. Saya akan memberikan tugas dulu, yaitu silakan kalian membuka untuk evaluasinya ya. CBT learning ya, CBT untuk apa? Ulangan. You can open in e-learning dengan password nanti akan kita berikan ya. Jadi passwordnya nanti ada, tokennya ada. Jadi dikerjakan setelah pulang sekolah sampai jam 6. 6 sekarang ya. Jadi bantu tunggu, nanti hasilnya akan di apa? Hasilnya apa nih? Ya itu dikerjakan sampai jam 6. Understand? Yeah. Yeah. Pelajarannya. Is there any questions? Ada pertanyaan? Tidak. Yeah. Cukup? Cukup. Understand? Yes. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih ya untuk hari ini. I think that's enough. I think that's enough for learning today. Jaga selalu kesehatan kalian ya. Terus semangat belajar. I love English. Come on. I love English. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.